Tangankan saya. Jadi saya membelinya. Emang lama ya, Ma? Hah? Emang lama di operasinya? Anaknya dibuang sama mamanya Mbak Anis, rasa diem aja. Udah ini lah. Dibuang. Udah ini lah dibuang. Ayo di rumah. Ayo ngerjain tugas. Oh. Ngerjain tugas. Tugas. Tuh lagi makan tuh. Jadi sayang kan Sa. Perutnya gede. Makansa dapat si Black dulu dari mana? Dari kan tadi Black ke atas. Tadi ketemu kucingnya. Jadi dikasih makan. Boleh kasih kalung, hilang kalungnya. Oh hilang. Oh, oh suaminya dia tuh. Ini cewek nih. Jangan sama kayak si Black. Kamu belum bobo? Iya. Belum. Belum bobo? Iya. Kenapa belum bobo? Enak ngeliat si Black ya kan saya. Kan saya ngeliat Black tuh, Blacknya udah sama Om. Nanti Om kabar-kabar ya. Kalau dibuangin jauh ya. Oh iya, itu giginya kemana? Sayang dulu dong sama Blacknya. Gak disayang Blacknya. Bilang dong. Dadah Black. Dadah Black. Hati-hati. Hati-hati ya. Oh nangis sama kakaknya ya, kakak Kansa ya, sedih ya. Nangis ya. Oh ya udah. Ntar dikasihin. Kalau nggak ada kain aku bawain kain bang. Iya ah nanti pakai kain nggak apa-apa sih. Iya biar nggak dingin. Ada nggak ada ya? Ada. Coba deh kalau misalkan. Ini kakaknya. Enggak. Siapa? Dadah Black. Awas kena potongnya panas. Jalannya soalnya jauh tadi. Kamu gak sekolah? Enggak. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1, 1 apa? SD? Iya. Oh. Iya. Cikokol 2. Iya. Seneng ya, sayang ya sama kucingnya ya. Iya. Sama Black ya. Iya, aku masa sayang. Dulu ada anaknya. Blacknya Om bawa dulu ya. Buat berobat ya. Besok ntar dikabarin ya sama mama ya. Oke. Okay. Dadah dong, dadah dulu. Dadah dulu dong. Dadah dulu dong. Dadanya mana? Dadanya kemana? Oh iya deh Mbak, kita aja ya Mbak ya. Yuk sama-sama, terima kasih. Yuk mari. Iya. Aduh dadah buntel. Yolah, Om jalan dulu ya. Dadah buntel. Assalamualaikum. Jam 4 ya, hati-hati ya buntel. Hati-hati ya. Ya. Yeah. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게.
생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe I can control.
dulu sobat, haus panjang jalan belum minum. Oke sobat, setelah minum ini lagi ke tempatnya Bunda Rita. Permisi pak. Alhamdulillah sobat, akhirnya kita sampai juga di rumah kucing parung Bunda Dita. Sobat, kita turunin dulu kucingnya dari motor. Assalamualaikum. Mbak, dari area mbak? Bunda Ditanya ada. Oke sobat, kita ke dalam dulu ya. Oke sobat, kita masuk dulu. Ya mbak, ini kucingnya ya. Iya hujan terus. Badai. Masukin sini ya. Foto dulu. Iya. Gampang. Ini. Mana kucingnya? Ini belum. Gua tanya dulu, masih itu. Iya. Gua tanya dulu. Oh, di atas ya. Enggak ngalah kan? Enggak. Dua atau satu. Ya udah. Ya, kucingnya udah sama Bunda Dita ya. Iya. SIP ini sedot. Lagi deh. Kelanjangan di motor, sobat. Oke.
keranjangnya udah masuk, udah saya ikat di motor lagi, kita pamit dulu sobat sama bunda kita. Udah bunda gitu aja ya, aku langsung balik. Ayo pak, balik ya. Yuk pamit. Yuk, assalamualaikum semua. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih sobat telah menonton video ini sampai habis. Mohon dukungannya sobat untuk di like, comment, share, and subscribe ya sobat, biar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten selanjutnya. Dan jangan lupa ikuti lagi petualangan-petualangan saya, Arya Ketahus Sang Petualang, di video-video saya selanjutnya sobat. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.